Hadirin yang kami hormati, Bapak Dr. Awi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Bapak Bapak Mahindra Parawansa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UPD Provinsi Jawa Timur, dan UPD di serangkaian kegiatan penyerahan diserahkan 9.000 masker. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan maksud dan sekaligus memberikan apabila komentari. Assalamualaikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami minta tolong kepada RT/RW sampai dengan Babinsa Babinkamtibmas dan tiga pilar, tentunya komando langsung dari Kapolres Tegal dan Pak Dandim, untuk mendapatkan suatu pengawasan agar 9190 ini tidak begitu merajalela dan liar, sehingga sangat-sangat untuk mengeluarkan teman-teman kita yang ada di luar. Kemudian yang dirawat di rumah sakit Ibnu Sina adalah 6, kemudian rumah sakit Semen Gresik dan semuanya total ada 49. Kemudian di lapangan Joko Samudro ada 31. Alhamdulillah Ibu Gubernur semakin hari masalah TT kita, bor kita semakin berkurang. TT yang disiapkan semakin hari semakin berkurang. Mudah-mudahan TT yang ada tidak ditempati lagi oleh COVID, tetapi disiapkan untuk saudara-saudara kita yang memang menderita sakit di luar penyakit COVID. Ini yang harapan kami. Meter persegi, mudah-mudahan mantika ini dilatasi, itu tidak bisa. Kami terus terang, saya tidak akan mengambil keputusan lagi. Saya mengusul, ya supaya ada semangat yang begitu. Kami berusaha untuk Ahli Kementerian Kesehatan Bapak Dr. Subuh, beliau Kementerian Kesehatan, terima kasih seluruh support panjenengan semua. Bertahap karena ini kan sesuatu yang dalam waktu 3 hari ini kemudian terkonfirmasi melalui sebuah lab. Jadi sesungguhnya kalau misalnya masker yang untuk tenaga medis memang disediakan pakai N95. Dulu saya menggunakan masker kain ini double ini, tetapi sekarang ini karena perawat pun juga disediakan N95, maka saya pakai surgical mask. Nah, surgical mask ini 3 lapis. Kalau yang kesehatan ini yang untuk kain ini 2 lapis. Yang 1 lapis yang dikhawatirkan diceklah. Jadi ini scuba ini kan dicek secara laboratoris ternyata kurang secure. Jadi menggunakan masker yang benar dan tingkat keamanannya juga bisa menjaga sang pemakai dan di mana kita berdiri. Kira-kira begitu teman-teman, terima kasih semuanya.